Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mai spot check balik di Bukit Raya no. Padang kita baru ni dia pakai gamit-gamit bersama dengan Detect no. Detect 450 no. Detect dia pakai 300. Apa gamit dia pakai 250 untuk serolong no. Kita akan tengok balik kesan dia macam mana no. Kita dah sampai dah. Ni dia benang dia. Okey, inilah keadaan padi lah. Kalau biasa dia kena gamit ni, daun dia naik tu lah, naik putih-putih sikit lah no? Naik pucuk jadi putih, dia kesan paito pada angin tu. Ni dia dah gamit no? Tujuan kita campur racun Detect ni. Detect ni dia bahan lebih sama dengan pasal geran. Cuma EI dia, bahan dia ada persen dia tinggi sikit no? Bukan apa, tujuan dia kita nak basmi keladi agar no? Keladi agar kalau kata kita tak bagi mati umur ni masalah. Kalau dia boleh terlepas hidup juga, kita masalah lah, kita nak kutip balik tu no? Okey, ni dia kesan dia. Ini kesan rumput sambau yang kena gamit. No? Ha, ni dia. Dia kan kering macam ni eh. Kalau ikut ni dah hari yang kedua, hari ketiga lah. No? Hari ni hari ketiga selepas dia semok lah. Ha, macam ni. Dia akan merah macam ni lah. Ha, ni. Okey, macam ni. Ha, ni. Ni macam ni kira berjaya lah. No? Okey. Yang ni ni padi no? Ha, ni dia ni. Ni ha ni. Dia rumput dan dia akan jadi kering no? Pasal apa kita perlu masuk ayak? Okey, rumput yang dia separuh mati macam ni ya. No? Ha ni separuh mati lah. Yang ni kita perlu tenggelamkan ayak dia lah. Masukkan ayak bagi dia tenggelam no? Kemudian dia akan lemah. Bila dia kena racun tadi, rumput tadi dia akan jadi started, terencat seketika no? Kalau kita lambat masuk ayak, yang sam-sam mati tu dia akan tumbuh semula lah. Itu yang kadang-kadang orang kata apa, semuk tak mati tu. Bukan apa, dia akan hidup balik eh. Kalau kita masuk ayak, dia tenggelam yang ni, rumput ni tenggelam, dia akan lemah, dia akan mati lah. Kalau macam ni, ni mati mati terus ni. Yang macam ni. Ni. Ni sambau ni. Dia masa semuk tu, kalau ikut tu ada pasal semuk tu umur 10 hari. Dia tabuk tabuk dah layak, lepas 3 hari dia kering ayak. Jadi tempoh masa dia kering tu lebih kurang dalam 7 hari lah. Elok-elok lah. 7 hari kita masih boleh pakai dos. Dos tu lah 250 ml untuk satu relung no? Gamit tu no? Kalau macam ni dia kena masuk ayak cepat-cepat lah. Bagi tenggelam ni, bagi tenggelam rumput tadi no? Macam ni. Ni ni, ni rumput ni Kalau kita terlambat masuk ayak, dia hidup balik. Mana dia akan, dia akan segak balik lah. Lebih kurang dalam seminggu dia akan terentak dalam seminggu. Seminggu tu tumbuhan dia dia terberhenti sekejap no? Pasal itu kita kena masuk ayak dengan segera lah. Ni macam ni. Ni macam ni. Kita kena lemaskan dia dalam ayak tu no? Gamit ni, dalam gamit ni dia ada klomozon no? Klomozon ni dia akan makan benih rumpai sekali. Dia dapat kawan benih rumpai sekali lah no? Benih-benih rumpai yang tak cambah lagi no? Kalau ikut tu dia guna drone ni. Kalau ikut dengan ni semburan ni, dia dia kena elok lah. Dia semburan tu memang rata lah. Macam ni dia kena ni. Macam ni. Ini macam ni dia, kita kena masuk ayak cepat-cepat macam ni. Ni. Ni umpai, ni sambau ni. Kalau tengok ni. Dia akan jadi warna putih ni. Tengok dekat sikit. Ni. Ni sambau ni. Ni. Dia akan
terencat seketika. Bila kita masuk air, dia akan lemah eh. No? Ha, dia akan mati. Boleh masuk air angka ikut tu, dia boleh masuk air dah lah. No? Okey. Kalau kata waktu kita semuk ni, sampai waktu kita nak semuk macam rumput, tiba-tiba kita tengok padi kita ni ada serangan kutu trip. No? Jadi kita boleh tambah racun serangga, iaitu solito ataupun kalsit ataupun jenis regen lah. Kalsit ni dia bahan preponen, dia sama dengan regen lah. No? Boleh tambah sekali. Regen boleh boleh pakai 100 serolong, volume pakai 50 ml untuk serolong. No? Untuk kita basmi kutu trik tu sekali. Kalau ikut tu dia kena elok lah. No? Semburan ni. Tengok. Kalau dia kena basah betul tengok, dia mati. Macam ni kering, dia mati terus ya. Hak sam-sam macam ni lah. Separuh mati ni. Yang ni kita perlu kita masuk air dengan segera tu. Ha? Kita nak lemaskan dia. Ha? Nampak? Ha? Macam ni. Okey. Semoga kita bertemu hari yang lain pula lah. No? Hari ni di Bukit Ayah lah. Tuan-tuan boleh share lah. No? Video ni bagi bantuan tuan-tuan lah. Dan boleh share kat kawan-kawan. No? Untuk dapat video selanjutnya, tuan-tuan kena subscribe lah. Tekan butang subscribe dengan loceng. No? Nanti bila video saya, apa-apa saya upload tu, tuan-tuan akan dapat lah. No? Untuk peringkat awal ni memang kata tetap saya umpai ya. Ha? Masuk minggu, 2 minggu lagi kita akan tetap saya hak penyakit prosok pula, no? Penyakit pula. Penyakit dengan prosok badi, no? Okey. Sekian, terima kasih.